I didn't know. I didn't know. Buat masa ini dia masih tidak terjejas sebab pembinaan itu belum dimulakan. Dan jika pembinaan itu dimulakan, of course lah 100% musnah. Manusia pun etnik kami, mungkin keputusan etnik kami mungkin akan terjadi sebab apabila pembinaan ini kena buat, kami kena move dengan satu tempat di mana tempat itu kami tidak biasa. Jadi tanah adat kami hilang, sumber asli kami hilang, kepelbagaian biologi, etnik biologi itu akan hilang lah. Tanah adat ya adalah cara kehidupan orang Asah. Oke, kalau kamu mau saru orang pikir, kalau dia ada keran tanah, dia ada hak tanah. Nah, ini dia betul. Bagi orang Asah, dia ada dua jenis, dua cara untuk memiliki tanah. Satu ada keran, satu tidak ada keran. Ada keran kamu tahulah, NT, CL, PL, ini semua keran. Nah, tetap memiliki tanah. Tetapi ada untuk orang Asah, dia ada hak istimewa. Yang hak ini yang kita namakan tanah adat. Tanah adat ini tidak ada keran. Tanah adat ini bergantung kepada tiga syarat. Pertama, kamu orang yang bertuntut tanah adat mestilah orang Asah. Seperti kamu lah. Orang sungai. Orang sungai Temunu. Orang Asah. Syarat pertama okey. Syarat kedua, tanah itu mesti mau tanah kerajaan, state land. Syarat ketiga, orang Asah mesti ada usaha. Ada usaha dalam tanah itu. Apa kayak usaha? Tanaman, bangunan, sudah kasih besi, itulah usaha. Pacos ini ataupun rekan membangun masyarakat ataupun dalam bahasa Inggris Partners of Community Organization ditubuhkan pada tahun 83 lagi. Itu adalah hasil daripada kami sebagai pelajar pada masa itu. Kami mendapat pendedahan di luar bandar, di kawasan Keningau, di Nabawan dan juga di Pitas, bahawa kami nampak yang komuniti di luar bandar ini menghadapi banyak cabaran. Walaupun pada masa itu Sabah adalah yang negeri yang terkaya di Malaysia. Jadi kami sebagai pelajar masa itu mendapat ilham untuk menemukan satu organisasi yang akan bekerja sama dan membantu komuniti orang asal di luar bandar. Jadi dari sana kami sejak itulah 80 sekarang sudah 2020 sedang menjelang 2020, kami telah bekerja di community dari pendekatan hak asasi. Maksudnya di dalam kerja kami itu bukan sebagai satu kebajikan, tetapi melihat kepada setiap orang itu mempunyai hak untuk mendapatkan pembangunan, pendidikan, hak kepada akses kepada pembangunan ataupun perkhidmatan asas seperti air yang bersih, kesehatan, dan pendidikan. Jadi kami bekerja dari aspek itu. Salam sejahtera, kita berada di Pejabat Pacos Trust, satu pertubuhan NGO, non-government organization yang telah lebih kurang 20 tahun yang saya tahu telah bekerjasama dengan community untuk membina kapasiti
khasnya orang asal di seluruh Sabah, dan banyak sudah yang telah dibuat untuk memastikan adat budaya mereka dipelihara, memberikan satu kebanggaan dan pengiktirafan kepada orang asal. Dan saya sendiri sudah lama menjadi seorang resource person ataupun sukarelawan dengan Pacos. Banyak kawasan-kawasan yang saya telah lewati sebelum menjawat jawatan pembantu menteri dan wakil rakyat di N20 Moyog, dan telah mendapat peluang untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin di kampung yang jauh di pedalaman, di kepulauan. Dan Pacos adalah salah satu jaringan community perhubungan kami untuk meminta nasihat, networking kami lah, untuk memberi guideline kami bagaimana kami mahu terus menuntut kawasan tanah adat kami dan memperjuangkan hak kami supaya empangan ini tidak diteruskan. Jadi memang banyak cabaran dari segi isu yang kami handle itu juga. Selain daripada itu, sebab Sabah ini besar dan tumpuan kerja kami ini di luar bandar. Jadi dia juga memakan belanja yang besar kalau kita pergi ke kampung-kampung. Human resource ataupun sumber daya manusia itu pun juga satu yang kekurangan di Sabah. Sebab kebanyakan belia-belia yang sudah graduate ataupun sudah bersekolah, mereka mau cari kerja. Tapi untuk menjadi satu volunteer untuk mempromosikan hak dan membela community itu tidak ramai yang mau buat kerja itu. Dan walaupun kadang-kadang kerja itu ada juga ganjaran, dia maksudnya itu adalah satu career. Kalau kita bandingkan di negara di Thailand, di Filipina, di mana ataupun di Indonesia, di mana kerja dalam membina hak itu atau memberi kesadaran kepada community itu adalah satu karya. Tapi di Malaysia kita punya masyarakat belum lagi menyadari tentang ini, dan kebanyakan ibu bapa tidak mau anak mereka terlibat di dalam kerja-kerja seperti yang apa kami buat di Pacos, sebab mereka takut itu adalah satu isu keselamatan. Ini salah satu daripada kerja kami adalah memperjuangkan kesadaran tentang hak kepada tanah ataupun wilayah adat orang asal. Sebab bagi komuniti orang asal, tanah dan wilayah dia itu sangat penting. Sebab dia punya pengetahuan, dia punya bahasa, dia punya identity, budaya pun semua berkaitan dengan tanah. Jadi sekiranya mereka kehilangan tanah dan kehilangan wilayah adat mereka, mereka pun dari segi identity, dari segi pembangunan mereka itu pun terjejas. Jadi di dalam kerja kami di Pacos itu memang sudah lama kami sudah bekerja, dan ada beberapa case dan yang kami sudah menang di mana community mendapat balik dari punya tanah ataupun dia punya wilayah. Dan salah satu contoh dia adalah di Tongod, di Kampung Angkawangan, di Kampung Ansuon, case Rambilin yang sudah menjadi satu case yang boleh dikatakan case yang memberi keputusan yang bagus untuk community yang boleh mereka ambil sebagai satu contoh dalam perjuangan tanah. Bagi saya ini adalah satu program yang sangat baik, di mana
zone-zone seperti Timur, Kinabalu, seperti zone di pedalaman ini, mereka dapat bertemu dan membuat perkongsian dari segi pengalaman, dari segi kemahiran, pengetahuan untuk menjadi satu pemimpin yang bukan saja fasih dengan keadaan sekeliling tetapi paham dengan adat resam yang kita perlu jaga. Pastikan dia akan diturunkan ke generasi yang akan datang. Jadi ini adalah satu capacity building untuk meningkatkan keupayaan mereka. Hari ini juga saya telah bertemu dengan ramai pemimpin-pemimpin kampung yang mempunyai banyak permasalahan. Kami punya harapan di Pacos adalah sangat tinggi, sebab sebagai organisasi yang berjuang untuk rakyat di Sabah dan juga di Malaysia, kami mengharapkan bahwa lebih ramai belia-belia dan juga community ataupun masyarakat luar yang memberi sokongan, memberi kerjasama dalam kerja dalam perjuangan hak ini. Kami harapkanlah lebih ramai belia dan juga graduan ataupun pelajar daripada UMS untuk mengambil internship di Pacos. Thank you. Human rights for all. Human rights for all. Human rights for all.